Nabila Putri hadir kembali dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Ini banyak sekali penonton-penonton setia WIB yang selalu memberikan pendapat-pendapat mereka. Atau bahkan mereka memberikan saran tentang tema-tema apa yang menarik untuk dibahas. Tapi ternyata tema-tema tersebut tidak menarik tanpa seorang motivator. Nah, motivator saya ini selalu bisa menyelesaikan semua masalah dengan penuh canda dan tawa. Kalau gitu langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Cak Lontar. Selamat malam, apa kabar? Baik. Pepi? Sehat, Pak. Senang sekali rasanya ketemu Anda dalam keadaan baik-baik. Baik, nah ini, Bedu ini orang yang menurut saya, ini akan saya bahas nih, orang apa? Yang inkonsisten. Loh, kenapa emang Eca rambutnya ganti-ganti gitu? Rambut ganti-ganti gak masalah. Tapi kenapa kok gak tetep gitu loh? Apa bedanya ganti-ganti sama gak tetap, Cak? Ya maksudnya kan saya Pepi gitu. Pepi itu ganti-ganti loh, tapi tetep. Loh, apanya ganti? Pak. Ganti-ganti topinya, tapi dia tetep gak punya rambut. Oh, gini? Loh. Ya tetap gak punya rambut, tapi gonta ganti topi. Oh iya benar. Gimana sebenernya bisa gitu? Tep, jangan dibuka. Kenapa? Ntar kelapa parutnya jatuh. Onde-onde. Saya akan bahas inkonsisten ya. Ya. Tapi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inkonsisten kan ya, sikap yang selalu berubah-ubah. Iya. Tidak tetap hati. Ya. Tapi kalau menurut saya, dalam kamus KBBL, KBBI. Bapak biasa bilang KBBI, Pak. Tadi KBBI. Saya tidak mengacu ke itu untuk urusan inkonsisten, saya ke KBBN. Apa itu, Pak? Kamus Besar Bahasa Lontong. Udah mulai bikin kamus dia. Yeah. Bikin kamus bahasa dia sendiri. Jadi, menurut KBBL apa, Cak? Menurut saya, menurut KBBL, Kamus Besar Bahasa Lontong, inkonsisten itu justru orang yang luar biasa. Kenapa? Karena in itu masuk. Konsisten? Tetap. Nah, inkonsisten adalah orang yang masuk pada tetap. Kalau yang nggak konsisten tuh out konsisten. Gitu ya? Karena dia di luar. Berarti di luar salah konsisten. Ya, Pak, ya? Salah penempatan. Ya? Bukan salah, itu istilah yang saya gunakan saja. Jadi kalau ini tuh karena ini tuh masuk, berarti bagus malah masuk ya? Masuk konsisten, inkonsisten. Yang nggak bagus itu out konsisten. Tidak dia konsisten. Keluar dari konsisten. Makanya supaya konsisten, ada hal-hal yang perlu Anda lakukan. Betul. Melatih cara berpikir, kecepatan berpikir, benar, ketepatan menganalisa. Dan keyakinan dalam menjawab ya, Cak. Nah, harus yakin biar nggak berubah-berubah. Karena kita sekarang akan bermain dalam tetes teka-teki sulit. Ikuti tetes, Cak. Tapi ini cuma dua orang, gimana nih, Cak? Gak apa-apa. Tapi sebelum kita undang partner buat mereka berdua, karena ini dua-duanya tamu spesial nanti, oh, iya, peserta betul, berikutnya. Benar. Kita berikan kesempatan pada pemirsa di rumah untuk bisa ikut TTS juga. Betul. Jangan lupa kita berbicara tentang inkonsisten. Jadi pertanyaannya, ada 8 kota. Oke. Huruf ke-6 A. Ingat, 8 kota huruf ke-6 A. Pertanyaannya, tindakan yang dilakukan untuk menggagalkan sebuah acara. Tindakan yang dilakukan untuk menggagalkan sebuah acara. Kirim jawaban Anda ke @wib_net. Yap, dengan hashtag. Tulis jawaban Anda dengan hashtag WIB_inkonsisten. Awas, peser. Inkonsisten. Inkonsisten. Siapa mendapat menjawab paling cepat dan tepat akan mendapatkan 500.000 dipotong pajak dari WIB. Baik. Ini soalnya nih peserta, apa penonton yang ada di rumah nih, Cak, semuanya tuh pada pinter-pinter, Cak. Pada bisa menebak, masa peserta yang di studio tidak bisa menebak jawaban-jawabannya. Jangan mau kalah dong dengan pemirsa di rumah. Kita beri partner untuk Bedu. Bedu dulu. Okay. Biasa ya. Karena Bedu anaknya kecil, imut-imut gitu kan. Kriterianya harus cantik. Ya, cantik, pastilah. Imut-imut, menggemaskan. Alright. Langsung saja kita panggilkan, ini dia, Haruka. Wow.
dapat. Memang Haruka mau salaman sama Gaban. Eh, Gaban sudah jadi beras. Udah jadi beras. Gaban. Ultraman. Nih, hari ini Bedu ditemani oleh Haruka. Haruka ku teteskan air. Haruska. Haruska. Aku sama dia? Iya. Mau gak? Yang bahasa Indonesia aja susah, apalagi yang bahasa Jepang ini dia mana ngerti tar. Baru bisa bahasa Jepang kalau mau ngobrol sama dia. Ya bisa lah, kan gue ngobrol sama Jepang. Coba. Bahasa Jepang apa? Eh, so bisa. Oh, so bis. Kok jadi pada adok lu? So bisa. So bisa. Eh, so bisa katanya. So bisa. Bisa. Coba pakai bahasa Jepang dong dua. Arigato gozaimashita. Terus? Denki-denki. Oke, kalau gitu nih kita juga sediain seorang yang menarik, yang lebih tinggi lagi. Oh, Bar. Kalau ini kan sesuai ukurannya nih. Mungil-mungil, yang ini lebih tinggi lagi, Bar. Dekat gue loh. Ini yang Eropa kali ya. Ini kan Asia. Waduh, Asia. Ini dia juga pertama kali kesini. Atau jadi Afrika. Lu dikasih yang Guatemala. Jadi itu bantuan Akbar. Guatemala. Ya, ini kita pasti langsung menyenangkan sekali. Ini dia. Ini dia tamu kita berikutnya. Just like fire. Kita mulai TTS kita. Ini tanya dulu tahu TTS enggak nih? Enggak tahu. joget ketawa aja bisa dia gitu dong, Pak. Joget bahasa Jepangnya TTS. TTS. Kota-kota. 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 Oke. Iya. Nah, tahu kan? Teka-teki sulit. Jadi ada nanti ada kota kosong. Ada huruf bantunya, nanti ada pertanyaan dijawab sesuai jumlah kotak ya. Satu jawaban benar poin 100, jawaban salah tidak mendapat poin. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Kayak gimana tuh mengganggu ketertiban? Nanti yang tahu hanya instruktur kita. Kuis ini diawasi langsung instruktur dari bulan. Lewat satelit. Jauh banget ya? Iya, jadi memang supaya tidak ada intervensi terhadap. Ini host nyembelin gak dapat penalti apa-apa? Saya sering. Ya dapat free kick. Maaf, bukan main bola kan Pak ya? Free kick. Oke, yuk. Oke. Siap? Ya. Kesempatan siap pertama dong. Karena... Siap. Dapat apa? Kita beri semangat dulu, Nanti dulu, Cak. Mengajak bermain di sini gak sia-sia. Oh, gak sia-sia hadiahnya. Karena ada hadiah spesial buat pemenang kita. Dan pemenangnya akan membawa pulang apa? Silakan, Bung Alek. Teka-teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah makan malam gratis. Yang dipersembahkan oleh cat anti kering Cangker. Jangan dipegang karena masih basah. Silakan bawa pulang. Wow. Makan gratis. Makan gratis. Baik, kita beri kesempatan karena di sini ada... Wanita, nanti berikan kesempatan kepada tim A terlebih dahulu. Ini. Haruka dan Bedu, pilih nomor... TTS-nya mana? Belum dibuka. Belum ya? Kita lihat bukannya tadi dong. Langsung dibuka. Nah, ini dia TTS kita berharap. TTS seperti ini Haruka, kita bahas inkonsisten. Di manakah kita kasih bantu inkonsisten? Weh, udah terjawab semua udah. Eh, belum. Atau bantunya panjang banget ya. Inkonsisten. Silakan. Gimana? Empat boleh. Oh ya, empat boleh deh. Empat menurun ya. Empat apa? Menurun. Menurun apa mendatar? Gak tahu. Pak, mata saya mendingan Haji Bolot aja, mau apa-apa Pak. Haji Bolot sudah mengutus ponakannya. Ini gak bolot Pak, tapi aduh. Ada 4 menurun, ada 6 kotak. Menurun aja nih, 4 tuh. 4 ke bawah, down. Huruf kelima, oh. Tahu ya? Tahu. Ayo jawab. Belum, tongkatnya belum. Nih, pertanyaannya berarti kan, yang pasti ada di dapur. Yang ada di... Yang pasti ada di dapur. Yang pasti piring. Lihat aku sayang. Piring. Salah. Pisau. Pisau. Tidak kunci. Gak ada dapur pisau.
Boleh lah Pak, saya ikutin Pak. Pisau. Ya udah. Iya katanya. Pisau. Apakah itu yang pasti ada di dapur? Pisau. Bukan. Kita lempar timbe. Ini harusnya kan kompor. Iya. Kompor. Harusnya kan kompor nih. Kompor. Oh betul, betul. Ah pinter juga lu. Pintar-pintar salah. Oh Pak, ini kamu tuh mau kemana sih mejanya di situ kok. Kompor. Kalau ini pasangannya Pak, nggak ngerti, nggak paham. Ini ngerti tapi nggak paham Pak. Masa disuruh jawab kompor Pak? Lah kan bener kan? Nggak apa-apa. Harus kamu jawab kompor apa-apa. Mau jawab lagi boleh nggak? Boleh apa-apa. Nggak bisa dong, kan juga. Kenapa emang? Ya aturannya gitu. Pak, sabar. Sabar, Pak. Anak kecil, Pak. Anak kecil, Pak. Ini kan kompor, arahnya kompor. Iya. Nggak boleh lurus ya? Nggak boleh lurus. Sesuatu selain kompor yang ada di dapur. Tembok, Pak. Betul. Tembok. Karena nggak mungkin di dapur nggak ada tembok. Bisa aja dapur umum, tenda. Ayo. Nah, tuh nggak apa-apa. Tapi tembok kita kunci. Tembok. Apakah dapur tembok umum jawaban yang pasti ada di dapur? Bener nih. Hampir kompor pasti. Pak, harusnya pasti. Ke kompor, Pak. Kasih aja, Pak. Kasih, Pak. Kompor, kamu jawabanmu, oke. Kita kasih kesempatan tambahan. Tapi ayo, kompor. Kita buktikan. Apakah jawaban Haruka kompor benar? Atau yep, mungkin jawaban yang lain? Ini yang pasti ada di dapur. Tuh, kan. Tombol. Tombol sih. Tombol apa dulu dong? Tombol apa ada di dapur? Hei, dapur. Oh, jawabnya mau ke sana. Dapur umum enggak ada tombolnya. Yang kok bilang dapur umum siapa? Dapur pribadi. Dia. Loh, dia. Kamu jawab pertanyaan saya, apa pertanyaan dia? Bapak orang kaya di dapur tombol semua. Saya tuh kompor gas, Pak, enggak tombol. Cetek. Ya cetek. Loh, yang bilang tombol harus di kompor gas siapa? Ya tombol apa di dapur? Tomblol, lapu. Tomblol iya, buat listnya kan jaklar tomblol. Saya bukan di dapur, Pak. Tombol. Tembok sebelahnya kalau dapat. Iya. Cetek, iya, masuk dapur sekarang. Di tembok sebelah. Iya, semua. Ya, oh, dimana-mana enggak. Tombol dapur itu enggak ada di dapur. Enggak. Tapi di pintu masuk, enggak, di luar kamar, sebelum dapur. Salah, salah. Kalau tombol dapur pasti di dapur. Kalau tombol kamar mandi ada kemungkinan iya, di luar. Oh iya, iya. Iya. Ada. Hei, aku pengen kita. Nah. Karena begini, aku belain dapur kita. Dapur yang modern itu lampunya kan kitchen cabinet itu kan di bawah. Iya. Itu nyalainnya pasti di sekitar situ, iya, karena ketika dia di dapur, dia ketika tidak butuh lampu, dia nggak iya, akan menyalakan itu. Tapi kalau butuh baru nyalain. Betul. Ini bisa diam dulu kan? Betul kan? Boleh kan? Tadi gue liat-liat. Betul kan? Berarti kita benar kan itu? Bukan, nyamuk kompor. Panji dan Akbar. Masih pemanasan, Cak. Ya, menurut ke bawah, Pak. Tiga. Ambil tiga ya? Tiga menurun. Oh, tiga apa? Menurun? Apa, Pak? Ada berapa? Ada tujuh kotak, Cak. Tujuh kotak, huruf ketiga N. Ciri-ciri orang ngantuk. Ciri-ciri orang ngantuk. Menguap. Menguap. Nunduk. Masuk nggak? Nunduk. Menunduk. Menunduk. Kurang atau kayak alay nunduk angka 2, nunduk. Yeah. Nunduk. Nunduk angka 2. Iya. Masa gini-gini. Kita lihat. Apakah ciri-ciri orang ngantuk menurut Panji dan Akbar nunduk 2, nunduk. Nunduk. Apakah itu jawabannya? Salah. Pingsan. Gimana? Pingsan tapi. Pingsan. Iya benar sih pingsan. Pakai. Pingsan. Pingsan mah yang dikupas tadi pingsan. Nah, pingsan. Kalau Jepang memang N nggak bisa. Iya, mati pingsan nggak bisa. Ya. Bedusang gitu kan. Nyangsang. Tiga. Dua. Apa? Satu. Pingsan. 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 Apakah ciri-ciri orang ngantuk pingsan? Ayo pasti salah nih. Saking desperate. Kamu dong apa? Ini mohon maaf ya. Tapi kalau Anda menjawab seperti itu, sebenarnya mikir nggak sih ya? Jadi kalau ada orang pingsan, oh nggak apa-apa lagi ngantuk. Pingsan itu bahaya, itu indikasi bisa penyakit yang lebih parah. Orang lagi ngantuk, dikira pingsan, dia teriak-teriak ya, Cak. Lah karena kalau kita jawab menguap, pasti Bapak salahin. Dan jawabannya yang benar adalah setelah yang satu ini. Padukulnya ngapain di situ dia? Komat gamit. Ngapain komat gamit? Baca mantra. Terus?
Terus pasien disembur. Gimana ya? Wicu.